Di sini ada toko emas yang selalu ramai tuh, mengantri jual beli toko emas. Udah kok, yuk. Nah, kita sudah ketemu janjian nih di sini. Kita akan jalan lagi habis mengirimkan paket JNE. Di sini ada JNE. Kita biasa mengirimkan paket di JNE sini ya. Di seberang toko Mas ABC kita akan jalan lagi. Coba memakai kendaraan. Kita infokan sekarang ini jalan Kepatihan. Nah, oke, kita coba pakai kendaraan. Oke, sudah. Aman. Yuk. Nah, ini toko emas Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil jalan, kita sambil melihat-lihat suasana saat ini di jalan ini, jalan Otista, money changer dolar Indo dan money changer dolar Asia di sini tersedia. Di depan sana ada toko perhiasan. Banyak toko-toko yang di sini menyediakan berbagai macam-macam peralatan untuk kebutuhan konveksi maupun perhiasan. Di sini kita lihat-lihat aja, kita jalan ke sana nanti. Yang kami informasikan di sini semoga menghibur atau sekedar melihat-lihat lokasi kondisi salah satu yang ada di Kota Bandung. Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Sebagian memang sudah pada tutup, ada penjual uang kuno di sana. Pertokoan di sini sudah pada tutup dikarenakan sudah sore ya. Kurang lebih pukul atau jam 5 atau jam 17. Pertokoan jam segini memang di daerah sini sudah pada tutup. Oke, ini jalan Dalam Kaum sebelah sana, di mana di sana banyak para pengunjung yang menyempatkan untuk melihat-lihat atau untuk nongkrong. Tempat salah satu wisata yang ada di Kota Bandung, dekat alun-alun. Di sini banyak penjual seperti ini, hoodie bag. Toko terpal di sini juga ada tuh. Toko mesin jahit, peralatan, aksesoris maupun onderdilnya. Sebelah sana toko perhiasan emas maupun lain-lain. Kemarin aku ke toko. Toko haji dan umroh. Ada toko ABC, toko emas ABC di sana, ada toko emas Eropa, ada gedung-gedung parkir King Center. Toko Singapura, pusat busana muslim. Oke, itu informasi yang kami sajikan di perjalanan sore ini.
sini ada toko emas yang selalu ramai tuh, mengantri jual beli toko emas. Udah kok, yuk. Nah, kita sudah ketemu janjian nih di sini. Kita akan jalan lagi habis mengirimkan paket JNE. Di sini ada JNE. Kita biasa mengirimkan paket di JNE sini ya. Di seberang toko Mas ABC, kita akan jalan lagi. Coba memakai kendaraan. Kita infokan sekarang ini jalan Kepatihan. Nah, oke, kita coba pakai kendaraan. Oke, sudah. Aman. Yuk. Nah, ini toko emas Eropa. Ada rumah makan Alam Sunda dan rumah makan Ampera, warung nasi Ampera.